Ricky nangis di Manchester United, Ruud van Nistelrooy mengaku kesalahannya dan meminta maaf kepada Cristiano Ronaldo. Dalam periode 12 Agustus 2003 sampai 1 Juli 2006, Van Nistelrooy dan Cristiano Ronaldo sama-sama membela Manchester United. Kolaborasi Van Nistelrooy dan Cristiano Ronaldo menghadirkan gelar Piala FA 2004 dan Piala Liga Inggris 2006 untuk Manchester United. Akan tetapi hubungan Van Nistelrooy dan Ronaldo rusak pada 2005 ketika ayah Ronaldo meninggal. Dikutip bolasport.com dari Daily Mail, ayah Ronaldo dilaporkan meninggal karena penyakit hati dalam usia 52 tahun. Ruud van Nistelrooy mengucapkan kalimat yang membuat Cristiano Ronaldo menangis. Kisah tersebut diceritakan oleh ex-striker Man United, Luis Saha. Ruud memiliki ego tersendiri. Dia menginginkan semua operan diberikan kepada dia. Terkadang untuk perkembangan Cristiano Ronaldo sulit bagi pelatih untuk menghadapi Ruud. Apakah Ruud membuat Cristiano Ronaldo menangis? Ya, ada sebuah cerita. Saya pikir mereka menyudahi momen saat itu dengan pertengkaran di saat ayah Cristiano Ronaldo meninggal. Jadi, itu bukan momen yang tepat. Hal-hal yang seperti itu terjadi ketika dua pemain sangat bersemangat. Akan tetapi, saya yakin Ruud menyesali sejumlah perkataannya, kata Luis Saha. Terkait momen tak mengenakan tersebut, Ruud van Nistelrooy mengutarakan bahwa dirinya menyesal karena telah menyakiti Ronaldo.